Hai teman-teman, ketemu lagi. Kita mau jalan-jalan menuju Sepi ya? Silo ya, videonya jadi blur. Pantesan macet, ternyata ada truk yang lagi bermasalah ya. Ini nama jalannya Haji Bau Makassar ya. Kita sudah masuk di Jalan Metro Tanjung Bunga ya. Kita ke arah kanan ya karena kita menuju ke Center Point of Indonesia. Atau disingkat CP. Inilah wisata baru yang menarik di Makassar, Sulawesi Selatan. Tempat ini mulai menarik perhatian wisatawan lokal. Central Point of Indonesia, CPI merupakan sebuah wisata yang menawarkan beragam pengalaman dan kesan tak terlupakan bagi para pengunjungnya. Terletak di jantung Sulawesi Selatan, Center Point of Indonesia, CP di Makassar menjadi sebuah destinasi wisata yang populer. CPI pertama kali didirikan pada tahun 2019 dengan tujuan untuk mengenalkan keindahan alam Sulawesi Selatan kepada para pengunjung. Tidak lengkap rasanya jika berwisata ke Makassar tidak mengunjungi kawasan Central Point of Indonesia. Kawasan ini cukup luas dan memiliki masjid 99 kubah serta dekat dengan Pantai Losari. Wisata ini menyuguhkan berbagai macam kegiatan seru seperti menikmati pemandangan alam yang indah, hunting foto dengan bangunan arsitektur yang unik, olahraga, berkumpul bersama teman atau keluarga. Dan yang tak kalah menarik adalah pengunjung bisa mencoba berbagai makanan khas Makassar ataupun jajanan kekinian.
Dengan berbagai macam fasilitas dan keindahan yang ditawarkan, Chipe menjadi destinasi wisata yang tak boleh dilewatkan. Jadi, jangan lewatkan kesempatan untuk mengunjungi Chipe dan menikmati berbagai macam aktivitas menarik yang ditawarkan oleh Kota Makassar. Dengan berbagai macam nilai yang ditawarkan inilah, Central Point of Indonesia yang hadir di Makassar berhasil menjadi salah satu tujuan wisata baru yang menarik di Sulawesi Selatan. Center Point of Indonesia. Pusat Indonesia ternyata tidak berada jauh dari Kota Makassar yang menjadi tuan rumah kawasan Indonesia Timur. Dan sebagai landmarknya dibangunlah sebuah monumen oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Monumen Pusat Indonesia ini diwujudkan dengan membentuk The Equilibrium Center Point Park of Chipe yang didahului dengan pembangunan kawasan pemicu Ceger. Di mana 10% biayanya diperoleh dari total investasi pemerintah dan 90% pelibatan pihak swasta. Adapun total biaya reklamasi ECP adalah sekitar Rp500 miliar dengan biaya awal reklamasi Trega sebesar Rp153 miliar. Untuk tahap awal pembangunan, lahan yang akan dimatangkan seluas 36,5 ha dan menjadi daerah trigger pemicu pembangunan area lainnya dalam kawasan tersebut. Di areal inilah nantinya akan dibangun Danau Karibosi yang luasnya 15 ha atau lebih luas sekitar 4 ha dari Karibosi yang ada. Selain itu, bentuknya tidak menyerupai lapangan bola melainkan bundar dan di tengahnya dirikan talon tarak bilang. Adapun muatan dari pembentukan kawasan monumental ini adalah pertama, sebagai upaya mitigasi pesisir untuk mencegah bencana tsunami, rap, sedimentasi dan abrasi. Kedua, sebagai langkah pendukung program pemerintah Sulsel Go Green dengan mewujudkan RTH di atas 47%. Ketiga, mempercepat pembentukan New City Development Kawasan Bisnis Global Terpadu. Serta merupakan kawasan yang mengakumulasikan budaya dan sejarah lokal. Nah, sekarang kita menuju ke kawasan Lego-Lego dan Masjid 99 Kubah.
Kita ke arah kanan ya, lewat jalan Lego-Lego. Kota Makassar memiliki sebuah tempat nongkrong baru yang berada tepat di pinggir Pantai Losari. Namanya Lego-Lego atau tepatnya di kawasan Center Point of Indonesia. Kawasan ini dibangun oleh pemerintah Provinsi Sulsel di atas lahan yang telah ditimbun sebelumnya dengan biaya mencapai 25 miliar rupiah. Tempat nongkrong ini berlantai kayu ulin yang tahan air dan panas dengan konsep ruang terbuka. Lego-Lego dibangun di atas samparan pasir putih Center Point of Indonesia. Di atas kawasan ini, pengunjung bisa bersantai sambil menikmati pemandangan laut Pantai Losari, serta menikmati aneka kuliner yang dijajakan di kawasan itu. Sekian dulu ya teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini ya. Dukungan Anda membantu saya untuk terus membuat konten ini. Orang baik itu bantu subscribe.